guys, bertemu lagi dengan saya, Reza Meow. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan Riura yang dimana kita akan melawan timnas Prancis, guys. Oke, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel ini guys, subscribe dan juga like dan komen ya teman-teman. Oke, kita lihat aksinya si Riura ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah ada di menu. Nah ini Pierre ya, kalau nggak salah Pierre cuy. Oke langsung kita mulai aja ya teman-teman. Kemarin tuh gua udah setel tendangan untuk Riura yang baru pokoknya ya, bukan Tiger Soto lagi. Ah kalian penasaran pasti, saya juga penasaran nih tendangan barunya si Riura tuh macam kayak gimana ya, ataukah ya sama aja gitu. Tuh kok belum ubah ya. Gue lupa guys. Oke. Okay. Wah, ternyata Pierre dan Misaki itu teman cuy, kayaknya teman dekat ya. Oke. Okay. Apakah akan terjadi persaingan sengit cuy antara Tsubasa melawan Pierre atau Misaki melawan Pierre cuy? Oke. Okay. Sabar juga nih cuy, pertandingan yang sangat panas cuy. Tapi ya untungnya kipernya nggak ada skillnya ya cuy, nggak spesial lah, beda sama Chino Hernandez, lalu siapa tuh yang tinggi gede gitu dari Jerman tuh, siapa cuy, ya tau lah ya. Terus Wakashima Su sama Wakabayashi, untungnya kipernya bukan mereka ya cuy, yang punya skill seperti mereka tuh bukan cuy, ya biasa-biasa aja. Yang susahnya tuh di tengah dan di depan cuy, karena ada Napoleon ya kalau nggak salah ya. Nah ini nih Napoleon beserta Gian Mbappe, kayak ini Mbappe cuy. Oke okay. Kita lihat nih cuy skillnya Pierre sama Napoleon tuh seperti apa ya teman-teman. Gue penasaran nih skillnya Napoleon beserta si Jean lalu si Pierre juga ya. Wow rambutnya panjang ya cuy, apakah itu tidak mengganggu saat bertanding kah, harusnya dikuncir cuy. Tadinya mau dinaturalisasi sepertinya ya cuy, Misaki. Biar jadi warga kebangsaan Prancis cuy. Tapi dia menolak untuk bermain demi timnas kebangsaannya cuy, yaitu Jepang. Karena bagi Misaki Jepang adalah rumah utamanya cuy. Oke kita lihat nih cuy, siapa yang kita akan pilih ya. Gue pengen Schneider, aduh belum ada kombonya kah, coba kita lihat ya. Belum ada cuy combo, mana ya Manfred Margus, Carlos Barra, oh no, Luis Napoleon juga bagus sih, enggak, Kurt Kaiser. Ah ini nih udahlah ini aja cuy, dah combo Hyuga ya, siapa tahu dapat Neo Tiger Soto cuy. Dan kemarin tuh kata viewer ya cuy, katanya mencet apa gitu ya, bisa ada tendangan baru dari Tsubasa Neomi apa ya, Miracle Tiger Soto atau apa tuh, apakah benar cuy? Gua belum coba sih, siapa tahu benar ya teman-teman. Yuk kita mulai saja cuy. Grafo. Oke. Aduh. Jumlahnya cukup cuy. Aduh. Nice. Aduh.
Wah, Shin cuy, ada Shin terbaru nih. Wah, Misaki melawan Kier cuy. Wih, gitu doang. Kucek doang cuy, ternyata. Mana sih kontrolnya? Anjir, susah banget cuy. Oh, mampus kau. Kucek lagi cuy. Hampir cuy itu melawan si Jian cuy. Oh anjir, masih bisa ditangkap cuy. Anjir, Amurus, Amugus. Aduh, gak kena cok. Cito lawan Gosis. Oke, nice. Waduh, diadu lagi cuy, keren sih. Rasakan tuh Jian. Masih ditangkap cuy. Bukan Tiger Suto sih itu ya. Yuren gak dikasih bola sama sekali cuy. Aduh, kacau. Kita harus ngasih mereka ya. Anjir, Jian cok. P. Acuya mak, mantap. Marcel nih, ya, anjir. Tiba-tiba ada di belakang itu cuy, pemain gua. Aduh, kurang deket cuy, terlalu jauh. Aduh, Ryora nggak dikasih bola sama sekali cuy. Usah ditutupi terus tempatnya cuy. Ah, rasakan tuh. Ayo Rira. Aduh, udah mantep tuh padahal. Rasakan tuh. Wah, adu terus cuy ini mah cuy. Keren. Mantap. Nah, pakai vision ya cuy. Misalkan cuy. Aduh, gak kocek cuy. Anjir, gila cuy, digocek. Gila Bravo, namanya bukan main-main. Mantap Matsuyama. Aduh Ryora, tahan cuy. Aduh, anjir, tendangannya gitu cuy. Dual slider suto cuy. Anjir, keren cok. Gila, ini harus gua miliki sih. Gua harus punya cuy, ini tendangannya cuy. Gila. Tendangannya belok cuy. Sebel anjir. Halang cuy. Mantap Tachibana. Nah, Neo Tiger Suto cuy. Misalkan tuh mamam. Mantap teman-teman. Let's go Hyuga. Come on. Oke, dari Tachibana ya. Lalu ke Ryora, lalu Hyuga menggocek teman-teman. Dua orang digocek cuy, dan lalu dia mengeluarkan tendangan Neo Tiger Suto. Oke, mantap sekali cuy. Sugo ini. Let's go. Skor 1-1 teman-teman. Harus menang ya. Misalkan tuh.
Aduh. Yura gak bisa berputik, cuy. Cuy, ya, Mak. Nice. Aduh. Coba nak, kena, nice. Alhamdulillah, waktu ini udah selesai cuy, babak pertamanya ya. Kita akan lanjut ke babak kedua. Apa yang akan terjadi di babak kedua cuy? Apakah akan disuguhi oleh scene-scene tersembunyi cuy? Nah, sepertinya Misaki harus beraksi ya teman-teman. Harus menggocek-gocek ya. Let's go, Misaki. Kamu pasti bisa, Misaki. Kamu harus mengungguli si Pierre itu ya, cuy. Tutup mulut dia. Oke, Misaki, let's go. Nah, ini nih. Sebagai playmaker, Misaki berarti lawannya Pierre, cuy. Nah, strikernya kan Napoleon berarti. Nah, Napoleon gue belum tahu nih tendangannya macam apa, cuy. Kalau di sini ya. Apakah dia akan menendang di babak kedua ini atau tidak sama sekali cuy. Oke, kita lihat saja ya teman-teman. Let's go. Aduh, Yuga lemah banget coy Yuganya. Nice. Mantap cuy. Miracle Dreyfus Suto cuy. Ini miracle cuy. Anjir. OP cuy. Waduh. Bener kata viewer cuy. Itu tendangan tersembunyi mereka dari Suto cuy, keren mental itu. Cuy, gua nggak bisa skip cuy, ini keren banget cok. Thank you viewer, nanti gua tag ya. Oke, kita lanjutkan cuy. Mantap cuy, ternyata Subasa ada tendangan seperti itu cuy. Ah, Yuga, Yuga. Aduh. Yura, Yura. Striker pada agak becus, anjir. Yura dapat nilainya dia terus. Soalnya nggak dapat kesempatan untuk menendang. Dan lain-lain, cuy. Aduh. Itu mau nendang cok, kenapa kamu menghalanginya? Capek lah. Gila ini George. Acu ya mak. Itu lawanmu pasti. Nah Misaki, let's go. Ini waktunya kamu bersinar Misaki. Nah ini scene tersembunyi ya cuy. Wish, anjay mantap cuy. Daily set touch. Dapat skill baru cuy, Misaki cuy. Aduh, Misaki masih lagi. Gila sih. Mantap, Matsuyama, GG. Mantap cuy. Aduh, dihalangi terus menerus oleh si Jian cuy. Nah, rasakan tuh. Aduh, ditangkap terus menerus cuy kalau seperti itu ya. Kurang powerful cuy. Wah, Buster Suto cuy. Ah, ini tendangan baru cuy. Aduh, dihalangi cuy. Mantap, mantap, mantap.
Setidaknya dia mengeluarkan jurus terbarunya, cuy. Buster Suto, cuy. Aje, mantap. Pen, cuy. Aynes, Hyura mengeluarkan tajinya, cuy. Nice. Nah, ini Saki. Aduh, anjir. Anjir, itu mah bukan di body, cuy. Tonjok, anjir. Tonjok dadanya ini. Nice, Matsuyama. Ini Tsubasa. Aduh, Tsubasanya. Kenceng, harus gue cek dulu, cuy. Lupa. Biar makin cepat ya. Ah, ini tendangan Napoleon. Mantap, Cito. Aduh. Nice, ditangkap, cuy. Aduh, kacau. Tangkap. Mantap. Jangan sampai blunder ya, teman-teman. Aduh. Gila. Dia mengeluarkan tendangan yang seperti tadi lagi, teman-teman. Jangan sampai gol ya ini. Anjir, tangkap dong, tangkap. Aduh, gila. Gagal lagi, cok. Itu pada momen epic itu. Kita kebobolan lagi. Aduh, kacau, cuy. Oke. Wah, udah ada yang bangunin sahur, teman-teman. Rumahnya pas sahur nih. Aduh, Jen tuh bukan main bola, Jen. Kamu main MMA. Nah, body tuh seperti gitu. Pakai skill. Aduh, buru habis skillnya, cuy. Aduh, bahasanya belum pulih, cuy. Ah, waktunya habis, cuy. Aduh. Ah, overtime, cuy. Ternyata ada overtime-nya, cuy. Pas lawan Prancis mah, eh. Seperti di aslinya ya, teman-teman. Kukira langsung gagal aja gitu. Yo, Matsuyama. Nice, Misaki. Aduh. Foto soda, nice. Anjir, itu ujian masuknya pelanggaran atau body, cuy. Coba komen ya. Menurutku pelanggaran sih. Kasar banget, teman-teman. Ayo dong, ambil. Ah, jalan. Aduh, dia menggunakan vision, cuy. Cito, ah, anjir. Awas, bahaya, cuy. Nice. Ah, Wakabayashi-nya belum mengeluarkan skill sama sekali, cuy. Anjir, si Jayan bangkong. Sebuah Jayan, anjir. Aduh, belum, cuy. Harus dua kali sepertinya ya. Dua kali gocek, cuy. Aduh, gila, Pierre GG kali. Aduh,
apakah dia akan mencetak hat-trick cuy? Ini tendangannya nggak ngotak sih kata gue cuy. Masa sekali tendang langsung masuk cuy. Aduh, mereka unggul cuy 3-2. Ayo Tsubasa. Aduh. Anjir itu power play 2 kali cuy. Nah, gue belum menggunakan sama sekali cuy. Nice Misa. Jian Asu. Neo Drive Kusuto lah, keluarin aja lah. Jangan Miracle juga nggak apa-apa cuy. Sepertinya itu mid ya, medium cuy. Waduh. Aduh. Kalah cuy. Ulang. Oke guys, kita ulang ya. Padahal tadi udah seru cuy. Adik ke apa ya namanya ya? Kelewatan cuy gua. Harusnya tadi menggunakan formasi counter cuy, anti counter. Biar tidak di counter terus menerus cuy, bahaya itu. Soalnya ini menurut gua OP banget cuy. Gila tuh. Ayo Misaki cina, gas gun. Duel katanya cuy, wis. Anjir cuma gitu doang, simple. Misalkan tuh kamu mau lawan truk juga tambang. Nice. Miracle Drive Kusuto cuy. Rasakan ini. Bener kan kata gue juga ini di area tengah cuy, nggak jauh. Aduh ditangkap coy. Tadi kita menggunakan tendangan itu tidak ditangkap ya cuy. Si Jian di mana-mana sih? Aduh. Asli kesel cuy gua sama si Jian ini. Asar aja terus menerus cuy, mampus kau. Yer. Misalkan tuh Pier. Wah, anjir. Jian, sialan. Ah, udah. Gue hindarin si Jian, cuy. Selin si Jian namanya OP, cuy. Soal defense dia. Kata gue juga apa? Prancis tuh kipernya biasa aja, cuy. Cuma defense-nya enggak ngotak, cok. Kata gue. Satu. Nah ini tendangan Misaki nih cuy. Wih, gila, mantap cok. Mantap Misaki, kamu telah mencetak gol. Anjir. Siapa tuh? Ya. Biar juga dilewatin cuy. Tendang pisang cuy. Wih, wah mantap. Keren Misaki. Nice.
Aduh, Tsubasa-nya lemah, cok. Lemah sahwat. Apalagi siapa namanya? Yura, cuy, tidak berkutik sama sekali, cuy, dari tadi ya. Anji tuh lawan, bukan lawan si Jian aja, kalahan, coy. Misalkan tuh. Nah, ini nih, tendang combo, cuy. Bah! Twin Suto. Wush. Anjir, ditangkap, coy. Tapi itu OP, cuy, tendangannya. Kurang OP berarti, cuy. Wuih, ini apa baru lagi, cuy, tendangan baru lagi, cuy, mantap Pokebiasi, keren. Kita menggunakan anti counter, cuy, bahaya ya. Jalan isi jaki, kamu nggak bisa gocek. Ini siapa, cuy? Marcel. Tendangannya seperti siapa tuh? Ijawa ya, Mamoru Ijawa ya. Woi, ini nggak ada yang defense kah? Anjir. Waduh, Wakabayashi-nya udah lemah lagi, cuy. Udah habis ini. Habis, kata gue, G. Tendangannya OP banget, cok. Kita harus banet si Pierre, cok. Bahaya. Sialan, Pierre. Ayo, ayo, semangat lagi, cuy, semangat. Kita keluarkan jurus andalannya si Hyuga ya. Gila sih, anjir, Pierre. Wajib di banet, cok. Dari kusutu aja, cuy, lah yang normal aja, cuy. Wih, wah, kan aing yang normal malah masuk, cuy, dibanding yang OP miracle, cuy. Mantap. Jurus pasrah, cuy. Boom. Push, mantap, cuy. Seperti Misaki ya tendangannya ya. Cuma nekuknya beda, cuy. Gila, P. Ah, rasakan tuh. Ayo, jangan kalah, Matsuyama. Aduh, Yura, rebut dong. Ah, Yura, kamu berat banget dapet rating seperti itu, cuy. Jelek mainnya, anjir. Gak dapat bola sama sekali, cok. Gila gak tuh Yura? Cuy, mak, anjir. Ini George. Tangkap dong, tangkap. Mantap, Okobayashi. GG. Oke, guys, babak pertama telah usai. Langsung ke babak kedua ya. Let's go. Oke, kita mulai, cuy. Bener, striker lagi butuh, cuy, ini, cuy. Si Ryura sama siapa? Hyuga tol semua anjing. Asuk nih, Jian anjing. Nyampah terus, cok. Ayo, Misaki, tunjukkan skillmu, Misaki. Let's go, Pierre sini. Ayo, Misaki. Wis delicetuch. Aduh, asu. Cito, misalkan tuh. Ah, udahlah.
Dan langsung aja cuy, gua kesal daripada kena si Jian terus cuy. Yih, salah umpan cuy. Juga nggak bisa diambilin, nanti ganti kah kalau gua sih ya. Nanti si Sano sama gua. Anjir. Anjir. Tap. Tangkap dong, tangkap. Udah bentar cuy, gua mau ganti position dulu nih. Sepertinya juga tidak cocok cuy. Ganti siapa ya? Sano aja ya, Sano cuy. Oh, Sunita cuy. Juga boros cuy, pokoknya ini titik apa namanya, kita bisa comeback ya, harus ada pergantian cuy. Aduh, intinya si Jianya juga OP sih cuy menurut gua. Teman-temannya juga OP sih. Aduh, gua udah ngumpan itu teh sialan ya. Miracle Drake Suto cuy, rasakan ini. Push. Jauh tuh, rasakan tuh. Mantap cuy, 3-1 kita memperlebar skor mereka cuy. Mantap Tsubasa. Begit. Gue cek dulu, gue cek lagi, terus tahan tendangannya cuy. Nah, di sini dilepasnya cuy. Mantap kali ya. Mantap guys. On Prancis sulit cuy. Kita harus oke. Sano kamu nggak guna. Juga kayak Shirura sama dagunya. Mendingnya D anjir. Mending nice cuy. Wah deket ini. Tendangnya biasa aja cuy, tapinya berarti combo overlap cuy. Aduh jalan. Nice. Ah kejauhan cok, sakit. Mantap cuy. Cuy ama OP nih. Aduh. Cuy mending cuy. Siapkan tuh si Jaki, mantap. Ayo Jian mana ya lah. Aduh, kenapa dia datangnya tepas? Gua habis sih.
Sialan banget, cok. Misalkan tuh gitu. Mantap cuy, tronton. Aduh. Habis, mantap guys, kita menang cuy tanpa ada babak tambahan cuy. Setidaknya kita tadi mencoba ya cuy. Mantap, mantap, mantap. Figura lagi off bersama Hyuga cuy. Lagi enggak. Tuh lihat nih, jelek banget cuy. Lagi enggak bagus mainnya cuy, jelek banget asli, padahal udah bagus offense. Tinggal secara tekniknya aja nih ditingkatkan, lalu defense mungkin ya. Atau speed. Tapi keren tuh cuy. Critical play-nya sampai triple S, keren-keren cuy. Mantap cuy cuy. Ya, Misaki, kita menang Misaki katanya. Ah, cuy, mungkin inilah saatnya cuy, kita akan melawan Jerman ya. Kalau nggak salah itu habis Prancis itu lawan Jerman di final cuy. Keren ya. Jan, kamu adalah player terbaik. Saya akuin itu. Gua sampai kesel berapa kali ya cuy. Kalian pasti tahu cuy, gua kesel sama si Jian dari tadi anjir. Ya gimana ya? Sulit cuy dilawannya cuy, anjing. Gua udah mencoba tek tek tek. Tetap saja percuma cuy. Sialan emang. Nah, siapa nih? Roberto Ongo dan telepon Coach Barbas coy. Barbas yang mana ya cuy? Coach Barbas tuh yang pelatih mana cuy? Wow, ini nih mau diajak ke Brazil cuy, tapi Roberto Ongo males buat ngurus Tsubasa. Ini lumayan lah tadi ya, setidaknya bisa gocek cuy banding Hyuga ya. Semifinal Jerman versus Brazil. Ah, udah ketebak pasti Jerman yang akan lanjutkan ke babak final cuy. Betul nggak cuy? Kalau secara dari anime ya, kalau di sini kurang tahu cuy, apakah berbeda gitu, ada rute-rutenya gitu cuy. Oke. Nih, to win the title to best the best. Oke. Let's go guys, skip aja lah ya. Gua nggak sabar nih, kira-kira siapa nih lawan selanjutnya cuy? Oh ada ini, Nunes, Nunes. Saya Ryura. Oh, kamu ingat kan? Ya, terima kasih sudah mengingatnya, Nes. Nah, kan cuy final melawan Schneider cuy, yang dimana ini persaingan Schneider lawannya yaitu Wakabayashi selaku kiper terkuat di Jepang ya cuy. Dan di sini mungkin videonya cukup sampai di sini ya guys. Kita akan lanjutkan lagi di final ya teman-teman. Oke. Sebelum ditutup, bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen, subscribe guys. Oke. Saya Reza Meow izin pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.